Halo, assalamualaikum semua. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke, kali ini saya akan share sambal matah merem-melek sih. Soalnya pedisnya kebangetan sih. Lanjut ke TKP. Ada beberapa cara untuk menambah selera makan. Dari sekian banyak, bagi beberapa orang, menyajikan sambal bisa jadi salah satu triknya. Jika Anda tengah bosan dengan sambal bawang, coba sebentar beralih ke sambal matah. Aroma khas dengan rasa bawang merah bercampur irisan cabai segar tentu bisa memberi sensasi lain di hidangan Anda. Dengan bahan-bahan yang cukup mudah, membuatnya di rumah sangat mungkin dilakukan. Memang ada beberapa variasi dari pembuatan sambal matah ini. Dari sebegitu banyak, Anda bisa mencontoh salah satu resep berikut. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, pastikan ya jangan sampai ada yang tertinggal. Bahannya, antara lain, 10 buah bawang merah, 5 buah bawang putih, 10 buah cabai rawit merah, 2 batang serai, 5 lembar daun jeruk, secukupnya gula dan garam, secukupnya minyak goreng panas. Setelah siap, kita ke tahap ke langkah berikutnya, cara membuat sambal matah bikin merem-melek. 1. Iris tipis 2 bawang, cabai dan serai, bagian putihnya aja. Iris juga daun jeruk tipis-tipis. Campur semua bahan kecuali minyak panas. Aduk rata. 2. Panaskan minyak goreng. Kalau saya minyak bekas goreng tempe, ayam. Tuang minyak panas ke irisan sambal. Aduk rata lalu tes rasa. Sajikan mudah bukan? Itulah share kali ini dan terima kasih yang sudah subscribe dan mengikuti video ini, semoga menambah manfaat untuk semua.